perkasa, garang menantang, ialah sang juara. Gagal tadi Pohon Lovers, otak-atik bola para pemain dari Madura Iman kembali gagal kali ini. Skor sementara masih 0-0 mendekati menit ke 10 Pohon Lovers. Blitar United FC jauh ini layak untuk bisa dievaluasi di lini pertahanan dari Blitar. Ya, itu tadi serangan berbahaya ya, itu yang dimiliki dari Blitar tadi. Dan tangan balik Madura FC. Oh, terpleset di Koni. Masih di Koni. Iya, sudah terpleset. Andre Putrebo sudah lakukan. Wow. Oh, terlalu jauh tadi dari jangkauan Denny Asar. Coba eksplor dan jauh. Masukan dan memasukkan, dan kali ini Madura FC tenang bebas sudah dilakukan set-up yang cukup luar biasa. Ya, lagi ya. Dia tenang bebas. Terus mungkin namun mudah saja bagi Putri yang diambil. Dan merupakan sebuah ancaman yang berarti. Supporter lebih ramai di babak kedua ini ya, Fih. Ramai terdengar saat mereka menyanyikan dan juga memberikan support ya. Betul. Memberikan motivasi baru bagi timnya. Ya, mungkin yang bekerja sudah mulai pulang kantor, yang sedang beraktivitas di sekolah atau di kampus juga sudah mulai bergabung di stadion, dan nampaknya akan terjadi pergantian pemain pertama dari di awal dari babak kedua ini. Ya, masuk pemain bernomor punggung 9 Bayu Firmansa menggantikan Iman Budi Hertami. Ya, di sini Iman juga tampilannya dari babak pertama tidak terlalu terlihat ya. Betul, bermain di center tengah, yang lebih dominan terlihat adalah Ayu Sik. Jantan dan satria.
Singa-singa lari menerjang mencapai kemenangan. Kita semua arek-arek malang, jantan dan satria. Kita semua arek-arek malang, singa-singa bola. Menerjang lawan, singa gila, cantiklah dia, hancurkan semuanya. Kita semua arek-arek malam, jantan dan satria. Kita semua arek-arek malam, singa-singa bola. Perkasa garang menantang.